catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Monster Museum. Iya, hari ini gamenya sudah update lagi ke versi 2.2.3 ya. Sebenarnya bukan hari ini, tapi hari sebelumnya gue recording ya. Karena mungkin ntar uploadnya itu mungkin udah update lagi guys ya, seperti biasa. Kita baca aja dulu, dan ini mungkin versi terbaru ya. Dan ini versi terbaru yang gue mainin saat ini guys. Begitu, kita lihat aja panjang baru versi 2.2. Rumah player sudah bisa diakses di Jarton. Kita punya rumah guys. Lukisan legendaris Sarah yang bisa dipajang di museum. Pajang untuk mendapatkan popularitas lebih cepat katanya. Oke, dan katanya lukisan Sarah ini bisanya cuma di top up doang ya. Atau kita beli di DLC Steam atau enggak di apa namanya? Top up Play Store atau apa namanya App Store ya. Perluas museummu. Oh, bisa perluas lagi. Ayo, itu gue suka nih. Monster baru Main Quest Chapter 1 Part 2. Perluas area tanah untuk menanam toko dekorasi baru, rahasia baru. Oke, ada Chapter 1 Part 2. Chapter 1 Part 1 aja gue belum selesai, kawan. Oke, langsung aja kita mainin. Let's go. Parah anjir. Part 1 ya yang terakhir Main Quest, gue disuruh nyari pasir emas. Dari mana itu, coy? Waduh, parah, harus cari pasir emas gitu ya kan. Dan gua udah coba segala cara ya, maksudnya udah dengan nanam lah, dengan cari Easter egg lah, ya kan, kagak ada guys. Gua udah manjat pakai pintu, pakai apa namanya? Oke, dan selamat datang dalam game Monster Museum. Udah manjat pakai lemar, pakai meja ya guys ya, ke atas museum gua. Siapa tahu ada di atas museum, ternyata tidak ada kawan. Baru dia untuk dekorasi sebelumnya guys ya. Nah ini gue udah dapet blue oni karena sebelumnya kan butuh blue oni ya satu, dan gue malah dapet dua, kocak sih, mantap lah ya. Ada monster Sarah juga yang udah gue dapetin ya, hantu Sarah guys. Oke lah, hari ini kita coba upgrade dulu museum gue guys. Berapa harganya? Hah? Buka, kocak, nice, biar dapet duit dan popularitas juga. Begitu ya, nanti aja ya gue beli pajangan dari pajangan Sarah, dan juga ada Lucky Bigfoot kan ya, untuk sama menambah cepat popularitas kita guys, popularitas dari museum kita. Oke, Mr. Habat, apa kabar? 500.000 perluas. Iya. Udah katanya udah udah mentok gitu, enggak akan ada lagi perluasan-perluasan di game ini. Oke lah. Tidak apa-apa ya, segitu udah cukup. Kita masuk dulu guys. Kita lihat dulu ya. Wih, mantap. Museum gue jadi makin banyak. Nah, untuk sementara mungkin gue akan pasangin aja ya. Tuh, 2, 3, 4. Ada berapa sih? 2 gapat mah ya. Oke, ini kosong guys. Tidak ada lagi. Ya, nggak ada lagi ya. Sudah, kita pasang saja. Tapi mungkin untuk beli. Bisa dong kayak guys. Beli baik lah. Nah, untuk namanya akan gua ganti dulu ya. Mungkin gua akan pajang monsternya doang. Jadi monster, oke. Karena ya nggak usah lagi sih. Nanti aja dulu apa masa sekarang ya. Soalnya nanti juga pasti diganti sama gua gitu. Ya kan ini sama ya monsternya. Oh mungkin ininya doang kali ya. Kita kasih gurun aja guys, karena dia asalnya dari gurun ya. Nah, kita kasih ininya doang, tapi namanya nggak akan gua ubah guys ya. Apa itu ya, yang itu ubah aja ya. Ini kita hutan aja guys ya, karena biasanya kan di hutan ya ngocok-ngocok kayak gini ya, biar lebih agak serem. Nah, untuk ngocok nggak akan gua ganti nama. Sini kita, yang ini kan baru ya di museum gua. Dan ini mungkin gua ganti nama monster cacing. Sip. Ih. Sip. Ini padahal kemarin udah gue bersihin loh. Apa yang ada di komputer gue gitu kan. Biar gak nge-lag itu, udah gue cepet-cepet biar gak nge-lag cok. Tapi tetep aja nge-lag, aneh dah. Padahal memori gue atau internal gue masih cukup lah ya. Masih banyak padahal. Tapi tetep saja. Oke, apa ada yang baru kah? Unknown, tidak ada unknown aja ya. Karena udah terkenal lah. Ini kita kasih akuarium.
biar agak bagus. Kalau anon cuma abu-abu doang guys. Oke, tinggal satu yang belum kita isi, yang lain udah gue isi. Kenapa gue isi? Supaya dapat popularitas dengan naiknya dengan cepat. Eh bu, kenapa anda di depan gue? Pas banget lu nge-like depan gue guys ya. Tuh, supaya popularitas gue juga nambahnya makin cepat gitu. Makanya gue isi, daripada diemin di lantai gitu, gak akan dapat popularity gitu bro. Oke, so untuk updatean selanjutnya, asli dah ini gue kenapa ya game Steam nge-like mulu, aneh dah. Apa karena gara-gara gue pakai internet? Nah, ini guys, gue apa namanya beli ini banyak guys ya, karena di apa namanya di Orion Hill itu kan ada pedagang baru yang di mana setiap harinya itu berbeda guys. Nah waktu itu gue lagi grinding dan gue malah namanya Orion Hill, unknown gini guys, artifact unknown ya. Dan ya udah gue beli aja gitu bro, biar apa namanya biar kalau ini butuh itu nggak usahin lagi guys. Home view itu, oh ini toko dekorasi baru guys, dekorasi rumah. Mentang-mentang udah punya bisa beli rumah guys, sabar ya. Apakah di sini ada kado? Pasti ada lah. Seluk bu, bu kok nggak ada kado sih bu? Bu ada kado bu? Gak ada dong. Kado apa nih? Kotak-kotak. Enggak ada kotak. Buset, si ibu ini juga ya. Sini. Nah, waktu itu pernah gua lagi iseng ya kan ke atas museum gua. Terus gua turun lah ke bawah ya kan. Nah, pas turun ke bawah gua malah spawnnya di sini. Dan ke sini gitu. Kan waktu itu masih ditutup ya daerah sini. Waktu update sebelumnya atau versi sebelumnya di sini itu masih ditutup. Dan gue gak bisa kemana-mana, jadi alhasil gue restart gamenya guys. Saya sekarang udah bisa kocak. Waktu itu gue tak anjir di sini ada jalan guys. Udah langsung aja kita ke sini. Dan gue udah lihat kode ya guys ya. Mungkin ini kodenya udah kode lama. Cuman kita coba ya, apakah masih bisa atau tidak. Di sini tidak ada yang baru. Di sini yang baru toko dekor cuma home furniture ya. Hah, dijual di rumah. Kamu harus memiliki popularitas level 20 untuk mendapatkan ini. Buset, harus level 20 enggak tuh. Kada lihat. Ini udah gua pakai ya, I want you. Aduh. Parah. Ini udah kan toko antik, enggak ada lagi, guys. Ting di sini tidak ada lagi yang baru. Ini yang baru juga enggak ada. Ini ada enggak sih rumah ini aslinya? Enggak ada, guys. Pokoknya dulu enggak ada ya ini rumah. Kok sekarang ada? Waktu itu asal enggak ada di rumah ini deh. Kok sekarang ada gitu kan. Nah, gua udah coba-coba naik nih, ternyata di sini di lantai 2 sama lantai 3 itu ada kotak atau dus isinya dia, guys. Di situ gua dapat macam-macam dia. Nah, ini bocah asli nih. Sebenernya babi ngepet gitu. Dan itu temennya harus pakai ini guys, apa namanya, harus pakai apa sih Ji? Harus pakai ini guys, apa? Pasir emas. Ya wis, gak ada lagi kan yang baru ya. Tadi apa? Chapter 1 part 2 guys. Ada barang untukmu? Ya udah. Gini, gua nemu kode di Instagramnya, cuman kayaknya ini kodenya udah lama guys, gue lupa, takut lupa gue catet. Gigi gak tuh? Ini ya, kita ke gameplay. Gak tau ini masih bisa atau enggak ya. Apa gue udah pernah gitu, gue lupa coy. Ini kayak besok semua kocak. Bentar. Kodemu tidak valid. Udah loh ini. Oh, kayaknya salah guys. Apa ini guys? Sampai tahu masih bisa gitu kan. Malah dapat kan. Sudah gua bilang. Sabar, masih ada satu lagi guys. Ternyata yang satu tidak ini ya. Salah semangat. Ting. Wah, tidak valid lagi guys. Cuman satu, gue cuman dapat 3 ya.
Coba lagi bisa nggak sih? Kalau misalkan udah dua kali, udah sekali gimana sih guys? Dua. Oh, udah berarti itu ya. Antara udah atau memang nggak bisa gitu. Oke, gue cuma dapat satu itu doang guys. Udahlah, kita coba ke Rayon Hill. Apa bu? Awas bu. Siapa tahu gitu kan ada apa namanya? Si kakeknya jualan ini guys. Mas-mas itulah. Let's go, let's go, let's go. Pasir Mas. Oh iya, monster barunya apa ya? Gua nggak tahu lagi. Gua harus lihat, belum lihat maksudnya. Oke, selamat datang di Orion. Sabar, si kakeknya di mana ya, kakek Mas? Gua udah juga coba dari si kakek katak ya. Tidak dapat itu, Mas. Pasir Mas susah anjir. Dapatnya gimana sih, Cok? Asli. Tunggu di sini deh. Nah, ini dia. Kakek, kamu jual apa? Kenapa kamu jual telur paskah, kakek? Tidak, aku tidak butuh telur paskah. Mana? Oh, ini, guys. Kita butuh artefak topless and essence unknown. Ya, guys, ya. Untuk yang ini kan gue butuh surat misterius, gue belum dapat lagi. Terus ini tulang, dari mana tulang? Dung teng, tarereng, dung teng. Nah ini nih babi ngep, ngep nih. Saya dapat kantung emas dari mana sih tuh? Lokasi barangnya tanda tanya, anjir. Parah. Nah, terus gue harus ngapain di sini? Udah guys, sembuh gue lagi di sini, gue mau coba si kakek ya, siapa tahu kakek katak bisa ngelek, kakek katak ngasih gue kantung emas. Coba ya, kakek, aku butuh kantung emas. Oh, tuh hadiahnya ada kantung emas, ada peti, ada essence. Oke lah, kita coba guys ya, siapa tahu dapat kantung. Hey anak muda, halo kakek tua. Ya, kakek tua ya guys ya, kagak kakek muda. Apa kamu bisa membantu kakek tua ini? Iya. Bagus, temukan aku katak emas yang tersembunyi dari dalam waktu yang kutentukan. Siap. Hadiah spesial nantinya. Oke. Kita coba guys. Gue udah belajar nih. Aduh, nge-lag aneh dah. Gue aja 2-1. Oke, di situ guys. Let's go. Oke, kita ngambil di ujung. Ini yang di rumah, di bawah situ. Oke, kita cari yang di rumah dulu guys. Ya, yang karena yang paling sulit di antara rumah-rumah begini. Oke, kocak. Kayaknya di atas deh. Firasat gue mengatakan bahwa letaknya di atas. Tapi sebelum kita ke atas, gue akan coba cari dulu di daerah sini. Apakah ada atau tidak dari sini? Tidak ada, guys. Nah, kayaknya di rumah si di atas rumah si researcher ini, guys. Ah, ini satu dapat. Terus, oh, udah di sini ternyata, guys. Bukan di atas. Lupa saya. Satu lagi ada daerah-daerah sini guys. Coba ya, coba yang ini yang di atas ya. Nah pokoknya satu daerah sini guys. Cuman sininya daerah mana gue gak paham. Gak tahu. Paling gak paham gitu. Udah satu daerah sini guys. Sama ada. Oh itu tuh. Gue lihat, ih kocak lari. Nice. Ini dia. Dua, satu lagi di atas sini harusnya. Harusnya ya. Masih ada semenit coy, masih lama coy. Oke, harusnya ada di atas sini. Ah, bener kan? Wih, wah bisa ditendang coy. Oke lah. Kakek, aku menemukannya kakek. Cuman yang di Enchanted Forest yang parkour gaming susah guys ya. Kita harus dikejar apa namanya, harus parkour terus dikejar waktu, itu harus belajar dulu sih gua ya. Oke, ini aku dapat 2, dapat 3 lagi kakek. Waktu habis. Oke, dan gua dapat apa? Wis lah kakek, dapat kantung emas kakek. Iya, toples anon dulu kakek. Gua dapat toples anon yang di museum gua itu dari sini guys. Oke guys, kita coba lagi, siapa tahu ya hari ini kita hoki. Oh, saya di sana semua ya. Berkumpul di sana semua. Oh, enggak, ini di sini satu, guys.
Oh, itu di perumahan belakang sana yang tadi ya. Cuma ini satu di sini, guys. Nah, ini. Beli lahan. Ngapain beli lahan? Gua lagi ini, cok. Itu kayak yang tadi yang di sana dan yang di sini di mana, guys? Nah, ini dia. Di tengah jalan. Ini kadang di spawn di tempat yang sama, guys. Jadi, gua udah hafal gitu. Kadang begitu game ini. Kakek aku cepat kakek, udah 2 menit. Belum juga 1 menit kakek udah dapat 3 kakek. Semoga kakek bangga. Wih. Let's go. Ini kakek. 3. 3. Waktu gua sisa waktu gua 3 menit 24 detik. Dapat apa nih kakek nih? Gua cepat itu tuh. Dapat apa? Oke, okay. Batu anon. Thank you. Hanya firasat gue mendekati dengan emas ya, kan emas. Oke, kayaknya ini yang tadi itu di belakang sana. Oke, paling belakang. Aduh, kita cari yang dekat dulu, guys. Ini kayaknya di tengah-tengah sini. Pinggir ini ya, pinggir ini apa namanya, air terjun. Coba ya, kita cari di sini. Nah. Kenapa gue tahu? Karena gue kan main ya waktu itu main kayak sama kayak gini dan sering dapat di situ, makanya gue tahu, guys. Nah ini kalau misalnya di belakang sini tadi tuh, gimana pak lihat katak emas nggak pak? Bukan katak bijir pak, katak emas pak. Di mana katak emas? Kok katak kemana hilangnya anak katak? Eh katak emas mana kocak? Kemar fokus dulu guys cari katak emas guys. Harusnya selalu daerah sini sih kok kagak ada gitu kan lah kocak. Sabar guys siapa tahu ada di bawah-bawah sini ya kan yang tersembunyi, tapi nggak mungkin sejauh ini sih. Dang dang, jangan bilang di atas sana, emang bisa lihat ke atas sana. Gak bisa, Ji. Jangan memaksakan sistem ya. Ya bisa lah. Kita ambil bilang di sana, waktunya udah 1 menit lagi. Terus kita kasih si kakek 2 ya. Siapa tahu, ya kan? Nah, di situ dapat. Siapa tahu karena itu juga sering di situ. Siapa tahu apa namanya? Ada lagi kelihatan. Harusnya sih kelihatan lagi ya tandanya. Lari. Ayo kita lari loncat. Waktu habis. Berapa ini kita? 3 2 1 boom. Iya! Akhirnya gua dapat kantung emas. Oke, gua dapat kantung emas dan gua mau coba baca ya. Oh ini kaget gua kira kantung emasnya kemana cok, ternyata di sini. Apa arah kocak. Bentar ya. Yang gua butuhkan untuk ini adalah flash arwah, batu api dan essence dasar. Thank you kakek. Untuk flash arwah, batu api dan essence dasar. Nah kayak gini guys, siapa tahu ini satu-satunya dan ini menjadi hoki. Let's go nggak sih? Where this api bro? Please lah, 5 please lah. Gimana? Satu aja dapat. Kalau enggak sih parah ya. Gua harus main lagi dengan si kakek berapa kali itu, woi. Ah, untuk dapetin gantung emas dan lebih ngepet. Let's go. Pertama-tama kita akan coba taruh ini di sini. Ini di sini aja, ya guys ya. Ini di sini dan ini di sebelah kanan yang paling sulit gue dapetin. Let's panggil ya, bismillahirrahmanirrahim. Please. Akhirnya gue dapet bro. Akhirnya I believe I can play. Gue sampe gak tau cowok namanya I believe I can play guys. Oke sabar guys, research dulu guys ya. Kita riset dulu supaya nanti gampang nyarinya. Let's go. Thank you bro. Nah ini sulit ini.
Monster sulit kok harganya 5.000 doang ya, murah kali dah. Harusnya monster sulit ini harganya ditaikin gitu jadi 20.000 gitu. Oke ini buat Changselin. Gua harus sampai bermain dengan si kakek selama kurang lebih 20 menit. Mungkin lebih ya dengan yang gua bukan recordingnya itu, kayak yang enggak gua record gitu. Nah katanya kan ada yang bilang senada misteri di museum gua atau ada rahasia. Gua udah coba bro, pakai meja gua ke atas sini ke sini terus nonton ke atas museum, kagak ada asli gua mah. Kalian nipu ya. Nih babi, babi. Nih bocil, babi ngepetnya maksudnya. Nah, nah ini baru lucu macam muka temanku. Makasih ya. Oke, okay, ada yang perlu digaris bawahi. Tidak perlu sih, harusnya yaudah. Skip aja, skip. Kocok kan bocilnya sarkas juga. Nah, itu kan benar ini kan, karena gue bilang juga apa guys. Ini gue dapat banyak sih. Mastery discussion. Ini pria misterius di Jartow. Pria misteriusnya di mana? Oke, ke sini, lalu ke sini. Pinggir mesin gua, guys. Let's go. Hey, pria misterius. Boleh ambil thumbnail pria misterius? Wih, ganteng juga lu. Ada nggak kelihatan mukanya? Oke. Sudah ketemu dengan anak yang meminta pocong? Salah sudah. Baguslah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sedang sibuk? Sebelumnya aku diskusi dengan researcher dan sepertinya ada beberapa hal yang bisa kita untuk bersama, hah? Yang bisa kita untuk bersama, ulik. Makanya aku ingin kamu ikut denganku bertemu dengan si researcher di Orient Hill. Mungkin kalau kita membahasnya bersama-sama, kita bisa menemukan petunjuk mengenai monster yang ingin kalian summon waktu itu. Kita berarti ingin mencari monster yang gua summon dengan kaki gua ya, benar gak sih? Waktu di chapter 0. Oke, kita ke Orient Hill duluan ya guys ya. Itu kayaknya ya. Berarti ini. Semoga aja dia udah spawn di sini sih biar cepet. Nah, kan benar kan udah spawn di sini. Halo bro, apa nih? Mau bicara apa nih? Kayaknya penting banget. Lah, lu ngapain datang ke sini lagi, Kak? Lah, lu juga datang ke sini. Iya benar. Ini biar lebih jelas lagi, aku bawakan cucu kakek Kajib. Mari kita bahas lagi mengenai hilangnya kakek Kajib. Apakah Anda tahu sesuatu tentang monster yang ingin dipanggil oleh kakek Kajib menggunakan kotak salju? Sejujurnya gue sendiri belum pernah meneliti monster yang dipanggil dengan artefak tersebut. Artefak tersebut merupakan salah satu artefak langka dan tidak sembarangan orang dapat memilikinya. Kok gitu ngomong gue sendiri sampai saat ini belum pernah melihat secara langsung artefak tersebut. Namun dapat tuh itu. Namun jika ditanya terkait hilangnya kakek Kajib, gue punya hipotesa. Hipotesa apaan? Kemungkinan besar sesuatu yang teraneh saat proses memanggil monster tersebut. Saat itu sepertinya bukan monster yang datang ke tempat kita, tapi kakek Kajib lah yang dipanggil ke tempat monster itu berada. Jadi terbalik ya, kakek gue yang dipanggil. Cucu kakek Kajib. Saat proses pemanggilan, lu melihat sesuatu yang aneh enggak? Enggak. Apakah mungkin memang salah penempatan? Tapi kakek Kajib enggak mungkin bisa salah letakin artefak langka sih. Kenapa lu kok kayak bingung? Saya yang meletakkan artefak. Lah, lu yang meletakin. Kalau ini perlu kita bahas secara detail. Lu letakinnya kayak gimana? Dari segi mana? Apakah artefaknya dirotasi? Apakah terlalu maju? Lah, gue juga lupa. Sudah, lebih baik kita bahas ini saat kita sudah punya artefaknya, biar bisa kita coba langsung. Kamu punya informasi bagaimana aku bisa mendapatkan kotak salju itu? Sepertinya yang udah aku bilang tadi, gue sendiri belum pernah lihat artefak itu secara langsung. Mungkin lu bisa pergi ke Mystery Town untuk mendapatkan informasi mengenai artefak tersebut. Siapa tahu maga di situ bisa bantu lu, apalagi kan kayak itu veteran dari sana. Kakek Kajib veteran dari Mystery Town dari Monster Museum. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak untuk infonya. Sama-sama. Oke deh, selesai. Bantuan. Aduh, lagi-lagi gua mencium bau-bau summon monster sulit. Waduh, ada di sini guys. Gua kira ada di luar, ada di Jartown.
Memang tidak mudah mencari kakekmu, tapi setidaknya kita menemukan petunjuk mengenai artefak asal Jiwa tersebut. Itu juga harus ke Misteri Town. Hah, tiba-tiba gue bayar 100.000 anjir. Berikan 100.000 ke Misteri Man. Kocak gue tiba-tiba suruh bayar, ya udahlah. Jangan bilang lu nanti kayak si Majek nipu. Awas lu ya kalau nipu ya. Teng, teng, teng. Gimana sini ya? Eh, sini kocak. Ini siapa ya? Ngapain lu kesitu? Enaknya game-game dulu gitu. Itu ada yang spawn di tempat sampah, cok. Parah ini orang spawn di tempat sampah. Halo, balik ke SMP teman-teman lagi. Gue duga, guys. Enaknya game akhir pekan studio ini lagunya beda, guys ya. Jadi setiap map yang kita masuki itu beda lagunya. Kayak di, misalkan gue lagi di Orient Hill, beda lagunya. Lagi di Jartown, beda lagi lagunya. Itu enaknya. Jadi vibes-nya juga beda ya. Bantuan apa lu? Saya sedang belajar proses memanggil monster. Dan saya mendengar bahwa ada monster bernama Copyzilla yang saya sangat suka dengan kapibara. Dan dari yang kudengar, artefak yang digunakan untuk memanggilnya adalah sebuah jeruk. Aku sudah mencari ke kota toko artefak, tapi mereka tidak menjualnya. Bisakah anda menemukan saya jeruk? Dua buah jeruk? Buset, gua punya gak ya? Lupa gua. Bismillahirrahmanirrahim. Punya dua. Punya dua, guys. Yuk, kita kasih aja lah. Parah ini orang. Awas lu, udah gua kasih dua, lu minta samenin. Wah, parah sih. Awas ya. Gua gak punya lagi nih, misalnya. Sabem. Dua. Wah, terima kasih banyak ya. Saya benar-benar terbantu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Sabem ini siapa ya? Dia datang-datang minta bantuan. Dan gua kasih aja gitu. Dodol. Penjual batu di Jartown. Oke, nggak usah gue tandain juga sih. Sebenarnya penjual batu di sini, guys. Pak, selamat siang. Halo, kamu cucunya Kakek Kajib kan, nak? Ya benar. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dengan Kakek Kajib. Semoga Kakek Kajib cepat ditemukan ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong, saya membutuhkan bantuanmu, nak. Apa tuh? Misalnya kakekmu yang membantu saya. Biasanya kakekmu yang membantu saya masalah seperti ini. Itu saya minta seekor kuda berekor api bisa membawakannya fire pony punya gua. Hai, itu dah fire pony gua punya dari segoda. Ya guys, untung gua udah sampai. Gampang lah untuk di museum gua, gampang, ntar gua samain lagi lah. Yang penting main questnya jalan gitu doang. Misi utama gua, guys. Nih fire pony. Terima kasih udah jadi monster di museum gua dalam beberapa waktu ya. Sekarang udah saatnya kamu pindah tangan, pindah yang punya gitu, guys. Siap. Ntar gue saman lagi lah, gampang ini mah. Guys, Mister Pak Van, ini tuh so gue pony itu dapetinnya gimana ya? Lupa gak? Tuh gampang ya, dupa api dasar gak ada yang langka ya. Maksudnya gak ada yang susah didapetin. Semuanya gampang. Ya, terima kasih nih. Untung lu minta satu, kalau minta dua gue gemuk juga. Terima kasih banyak, nak. Cucu saya pasti sangat senang. Sama-sama, Pak. Saya juga senang bisa membantu. Oke, gue harus ngapain lagi? Penjual artefak. Lu minta apa lagi penjual artefak? Woi. Minta penjual toples lagi minta. Oh enggak, penjual toples sudah, guys. Waktu kemarin tuh setahu gue minta bakun-kun ya. Bakun-kun, terus penjual batu, penjual artefak, yang bilang nanti penjual ini lagi minta batu. Halo. Lah kan ini enggak bisa ngomong ya? Gimana, Cok? Kamu ya, maksudnya bukan bisa ngomong apa namanya, agak ini lemot. Kamu penjual barang antik kan? Hah? Lah kok gue penjual barang antik? Bukan, jangan bohong, aku lagi butuh barang antik nih. Kemarin itu ulang tahun pernikahanku, tapi aku lupa membelikan hadiah untuk istriku. Aku ingin membelikan guci besar darimu. Uangnya ya, ini uangnya, tolong bawakan secepatnya. Buset, berapa itu? 50.000, kocak gue disuruh jadi penjual antik, barang antik, anjir. 50.000, guci besar berapa harganya? 100. Ya udah beli aja, untung duit gue banyak ya. Bro, kurang bro duitnya, bro. Aduh. Bro, kurang duitnya, gimana ini? Saya nombok kalau kayak gini, bang. Terima kasih, semoga usahamu lancar ya, buset. Bagus sih doanya ya. Cuman gue bukan penjual barang antik ya, sayang sekali. Hah? Broker? Broker apa broker lagi? Temui broker di Jartown. Broker apa broker? Oke, kita akan masuk ke sini katanya.
Mr. Titik, guys. Halo, saya seorang broker. Broker apaan, bro? Saya dengar Anda membantu memutuskan kotak salju, ya? Lo kok tahu? Haha, saya punya akses untuk benda tersebut. Apakah Anda tertarik? Waduh. Baiklah, saya bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Namun, sebagai gantinya, tolong bawakan saya seorang seekor Minotaur level 3. Buset. Lu mau membantu? Oke. Okay. Jangan. Sabar, Minotaur gua ada level berapa tuh yang di museum gua? Setelah gua level 1 sih, soalnya gua jarang upgrade monster gua, guys, ya. Kalau misalnya level 1, mungkin kita udah aja sampai sini dulu untuk game Monster Museum. Nanti gua coba cari dulu Minotaur gua ada berapa ini. Iya, level 1, guys, ya. Kita harus nyari 2, 3, 4, berapa ya? Kan satu Minotaur tambah satu lagi berarti jadi level 2. Ya enggak sih? So, gua ada 2 deh Minotaur gua, tapi satu lagi mana ya? Apa cuman ini gua nih? Bu, selamat datang, Bu. Silakan lihat-lihat monster yang ada, Bu. Yang tidak ada jangan dilihat, Bu, ya. Enggak ada, guys, ternyata, guys. Kira ada 2. Berarti gua butuh satu lagi untuk level 2. Ya kan? Terus untuk level 2 itu gua butuh 2. Berarti butuh 3. Ya kita butuh 3 lagi monster Minotaur. Dan dapetinnya gimana? Dapetinnya mati lagi. Ya dapetinnya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang sih. Ya tidak terlalu gampang sih. Karena gacha, ya. Ini masih tentang gacha. Dan gacha itu random, bro, ya. Kadang bisa dapat Minotaur atau bisa ini. Sama teman-teman gacha. Jadi mungkin nanti gua akan cari dulu 3 Minotaur, terus gua upgrade, dan nanti sampai level 3 nanti gua akan coba record lagi atau lanjutin lagi main quest chapter 1 part 2 nya. Oke, so segitu aja video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.